15.000. Wuh, antri minyak makan. Masya Allah, Indonesia. Oh, kalau iya, wuh, ya Allah, panjangnya di Sulawesi. Wuh, sedihnya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, untuk tetap menggunakan masker. Tetap menggunakan masker. Dan anaknya jangan diizinkan dalam antrian. Dan menurut Bapak Ibu. Tidak boleh kembali lagi ke antrian. Inilah situasi terkini di kantor Bulog Provinsi Sulawesi Tenggara. Ratusan warga tengah mengantri untuk mendapatkan minyak goreng dan beberapa bantuan sembako lainnya. Kita dalam dah? Masa dalam enggak? Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, alasan sejumlah warga kenapa harus mengantri di kantor Bulog Provinsi Sulawesi Tenggara karena harganya yang terjangkau dibandingkan yang dijual sebelumnya di pasaran. Atau harganya lebih murah. Bapak Ibu, Thank you.
Bapak Ibu, jadi kita layani. Ya betul nih. Oh, dapat 4 liter loh ya, lumayan loh. Sudah diinfokan di media sosial. Astaga. Dapat 4 liter lumayan. Di mana-mana kosong. Gila.